Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengerusi majlis Ustaz Zul dan juga CEO Tuan Haji Syahran Kasim, juga pada pengurusan tertinggi, pensyarah Kolej Darul Hikmah, juga teman-teman saya dan alumni pelajar dan juga alumni pelajar Kolej Darul Hikmah, Kolej Di Hati, dan juga mantan pensyarah-pensyarah yang ada di sini yang saya nampak, Dr. Rosilawati Ramlan. Terima kasih. Saya nak bertanya, Zoom ni tak live di Facebook kan? Rasanya tak memang kan? Tak. Okay. Hanya di sini saja. Jadi saya minta izin untuk live di TikTok saya kan? Boleh. Okey. Terima kasih. Jadi bismillahirrahmanirrahim, hari ini sempena Maulidur Rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sangat berbesar hati kerana mendapat jemputan daripada pihak Darul Hikmah, dan orang kata Kolej Darul Hikmah ni dekat di hati saya ya. So saya ada 10 minit sampai 8:43 ya Tuan Haji Syahran. Jadi saya bolehkah saya share slide? Kebetulan pensyarah memang ada slide je kan bila bercakap. Boleh share. Okey, hari ini saya pun terfikirlah tajuk apa yang saya nak bawa pada hari ini. Dah nampak ke slide-nya? Sekejap lagi, belum muncul. Mesti gelap ni. Masih loading kalau dekat sini lah. Okey. Jadi tajuk hari ini adalah menyelusuri jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesejahteraan mental. Mula-mula saya nak buat kesihatan mental tajuk dia, tapi saya rasa saya bukan clinical psychologist, jadi saya bawa kepada mental well-being. Mental well-being ni kesejahteraan minda kita, bagaimana kita memproses cara berfikir kita. Baik, macam mana Dr. slide? Macam mana? Full screen. Okey, okey. Full screen. Dah nampak ke? Okey, ada. Okey, jadi bila kita cerita menyelusuri jiwa Rasulullah, dan kita saya berpendidikan psikologi, memang kita mengkaji tentang manusia, kita mengkaji tentang manusia. Dan selain daripada kita mengkaji tentang diri kita, kita juga mengkaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ikon unggul manusiawi, dan juga orang kata yang nak mencapai rasa kebersamaan bersama Tuhan, kita pun menyelusuri jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini saya bawa 3 keperibadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang hubungan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Allah Tuhan, cinta dan kasih, juga ketahanan dan juga rasa bersyukur. Jadi ambil 3 perkara ini, sematkan dalam diri kita bahawa apa yang kita nak tiru, apa orang kata, Rasulullah ni uswatun hasanah, contoh yang baik untuk kita. Jadi yang pertama, kita tahu bahawa manusia ini adalah satu elemen yang sempurna yang ada bukan sahaja fizikal, mental, rohani dan juga emosi. Tapi hari ini saya fokus dulu kepada hubungan spiritual. Saya tak tahulah hadirin hadirat sekalian, kenapa sekarang ni macam saya pun mengajar psikologi, setiap batch yang saya ajar mesti ada masalah ataupun isu kesihatan mental. Ya Ustaz Zul, Ustaz Zul lagi lama jadi lecturer kan. Dulu saya duduk Darul Hikmah 8 tahun, saya rasa kesihatan mental pelajar psikologi dalam 2-3 orang je, tak ramai. Tapi semakin kita jadi lecturer dah 16-17 tahun ni, setiap batch, bukan psikologi sahaja tetapi bidang-bidang yang lain, mesti ada isu-isu kesihatan mental. Jadi saya pun tak faham kenapa benda ni berlaku kan. Jadi nak tak nak, kita memang kena balik fokus kepada hubungan ketuhanan kita, hubungan rohani kita dengan Tuhan. Bila kita nak cerita pasal jiwa yang tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, kita mestilah, orang kata nak dapat jiwa yang tenang ni mesti dengan ibadah kan, ibadah khusus ke ibadah umum ke, kita tak
Tak kisah. Tapi mesti dengan ibadah untuk mendapat ketenangan jiwa. Bila kita lihat balik sorotan banyak kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia baginda di baling batu, baginda bersabar. Kalau kita ni di baling batu, rasa kita pula baling dekat dia balik kan? Ataupun baginda dituduh, baginda bersabar. Baginda tak jawab, baginda diam sahaja. Tidak ada kita lihat riwayat-riwayat ketika Sayyidatina Aisyah dituduh dan Rasulullah hanya mendiamkan diri. Jadi ini contoh-contoh yang harus kita lihat dan kita tidak menjawab. Dan juga ketika Rasulullah menghadapi kematian dua orang yang dikasihi baginda, baginda tetap bersabar dan meneruskan perjuangan-perjuangan dakwah hingga ke saat beliau menghembuskan nafasnya. Jadi kita lihat ketenangan jiwa ni adalah tunggak perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun lihat bagaimana Rasulullah sangat tekun dalam beribadat pada waktu malam. Orang cakap ibadat pada waktu malam ini adalah rahsia antara ilahi, rahsia antara ketuhanan, rahsia antara Tuhan dan hambanya. Kan kadang-kadang kita tak dapat jawapan. Lagi-lagi kalau kita ni seorang pemimpin, kan, kita nak sesuatu keputusan, kita susah nak buat keputusan. Salah satunya adalah menjadi kelab 4 pagi. Ni kalau Robin Sharma dia sebut kelab 4 pagi kan. Kita memang dah ada tahajud kita kan, dah bangun pagi. Saya ingat ayahanda Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, saya pernah bertanya beliau tentang lifestyle beliau. Kan? Jam berapa beliau bangun, jam berapa beliau membaca. Beliau kata, ayahanda Datuk Profesor Siddiq Fadil kata, dia bangun jam 3 lebih, jam 4 pagi. Beliau membaca. Jadi antara sikap beliau itulah, Alhamdulillah, saya pun ambil sikit-sikit lah, Ustaz Zul dan teman-teman yang lain, kita tiru. Kita tiru sikap ayahanda Prof. Dr. Siddiq Fadil bangun pagi dan membaca. Dan ketika pagilah beliau kata idea beliau segar dan beliau menulis sesuatu, buku ke, penulisan ke, skrip ucapan ke, dengan begitu lancar sekali pada waktu pagi 3-4 pagi tu, kerana connection hati beliau dengan Tuhan. Yang kedua, jiwa dan jiwa Rasulullah, cinta dan kasih. Yang ni labudalah, dalam bahasa Arab labudalah, tak boleh tidak kita tak nafikan cinta Rasulullah yang mendalam terhadap umatnya, sehingga sebelum menghembuskan nafas beliau menyebut ummati, ummati, ummati. Dan kita semua ni tak tahulah apa keterikatan hati kita dengan Rasulullah, walaupun kita tak pernah jumpa Rasulullah, tapi kita sangat rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab tu saya berdoa yang mana yang belum dijemput untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, semoga impian kita semua umat Islam tercapai untuk ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, yang ketiga, ketahanan. Dan Rasulullah sentiasa bersyukur. So bila beliau bangun tahajud, beliau sentiasa saya tak ingat isteri ataupun anak baginda yang bertanya, kenapa bangun tahajud lagi susah-susah sampai bengkak kaki, kan sudah dijanjikan syurga. Tapi beliau kata, ini adalah refleksi kesyukuran aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang jadi hubungan spiritual ni, kita balik pada doa. Kan, banyak berdoa, banyak berdoa. Jadi kalau bangun pagi tu, mungkin kita boleh start dengan bacaan Al-Quran, mungkin surah Yasin, Al-Waqi'ah. Kan, mungkin ada amalan-amalan setiap orang, dan sentiasa berdoa. Buka zikir-zikir yang berdoa, kerana zikir-zikir ini sentiasa menghidupkan hati kita. Dan jika hati kita dalam keadaan kelam, dalam keadaan yang orang kata gulita, galau, kita kena bersyukur setiap hari. Jika kita bersyukur setiap hari, hormon gembira, hormon kita panggil hormon serotonin, dia akan merembes daripada tubuh badan kita. Jadi tak ada masa untuk hormon stres, hormon kortisol ni bertempat di hati kita. So kalau kita sentiasa stres, kan, tengok Tuan Haji Syahran dia pening, tapi tengok muka makin muda, Tuan Haji, awet muda. Sebab apa? Sebab selalu gembira.
orang yang selalu sedih, muka dia lebih berkedut kan. Saya pernah tanya kawan saya, eh kau mak meninggal, lepas tu adik pula aksiden patah kaki, lepas tu anak pula aksiden patah kaki, macam-macam ujian yang menimpa. Beliau kata beliau tak nak sedih, nak gembira je, sebab beliau tak nak cepat tua kan. Jadi kesihatan mental ni secara simboliknya sangat penting, sebab kita nak beribadat. Takkan kita nak beribadat dengan orang kata jiwa yang kacau kan. Jadi kita nak beribadat dengan jiwa yang tenang, supaya Allah panggil kita dengan jiwa yang tenang. Saya pernah ingat saya punya mentor kata, orang jiwa yang tenang ni ahli syurga, orang jiwa yang galau ni ahli neraka. Saya pun macam okeylah, saya tak nak jadi ahli neraka lah, saya nak jadi ahli syurga. Jadi kena sentiasa tenang, dan ianya adalah kita punya milestone untuk salah satu ciri iman yang sempurna. Okay, so saya bagi 3 tips untuk kesejahteraan jiwa, 3 S. Okay, S yang pertama, social. Kita kena bermasyarakat, kita tak boleh duduk diam, tak campur dengan orang, ini akan mengganggu hidup kita. Yang kedua, kita kena senyum. Senyum, tengok depan cermin selama 7 saat setiap hari. Cuba macam kalau orang sedih, suruh dia senyum 7 saat. Cuba MC senyum je 7 saat. 7 saat MC senyum kan. Yang ketiga adalah bersyukur. Jadi macam mana kita nak melaksanakan ajaran baginda? Kita kena ada journal kesyukuran. Kalau ada orang ada problem datang kat saya, saya akan buat terapi kesyukuran. So dia ada journal untuk dia tulis apa yang dia syukur setiap hari. Sampai 30 hari kita buat, sebab kita nak develop dia punya neuron ataupun brain processing dia, supaya lebih berfikiran positif. Kena luang masa dengan alam, buat grounding, berjalan, walking, kalau boleh 10,000 steps. Itu sangat bagus untuk merembes hormon hormon kegembiraan dalam jiwa kita. Sentiasa ucapkan rasa penghargaan pada orang, jangan lokek cakap terima kasih, memaafkan, tak ada dendam dalam hati, dan buat kerja-kerja amal dan sukarelawan. Jadi pada akhirnya ada 3 perkara yang kita kena ambil maklum. Menghargailah jiwa baginda. Bila kita ada ujian, kita akan lihat balik sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan menjadikan kita manusia yang lebih hebat, lebih kuat, lebih inspirasi untuk kita mengangkat nilai Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Itu saja daripada saya, 10 minit. Terima kasih. Macam pertandingan pidato dah Haji Syaran. Tak ada full stop. Ini kena buat 1 jam khusus untuk doktor ni. Boleh. Saya anukan. Kena di apa mendalamkan lagi poin-poin ni, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak warga Kolej Darul Hikmah Dato' Haji. Kita seterusnya menjemput yang kita kasih Ustaz Yusrimi yang sekarang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Lipis. Beliau adalah Kader Jakim di sana.